Allah kata, aku bagi banyak sangat. Inna a'tayna kal-kautsar. Maka fasalli. Allah suruh kita tunduklah. Allah suruh kita tunduk. Kenapa Allah suruh kita fasalli? Sebab dalam solli tu ada tunduk, ada sujud, ada sembah. Formula untuk menjadikan kita ini sebagai hamba, nak mengembalikan hamba, kehambaan kepada seorang hamba, kemanusiaan kepada seorang manusia, keinsanan kepada seorang insan, latihan dia memang kena sujud. Sebab sujud tu merendah. Merendah tu dia adalah antivirus kepada semua masalah hati. Selama ni kita rasa kita up, kita rasa kita tinggi, kita rasa kita bajet bagus. Sebab tu tuan-tuan, bila kita rasa kita baik, kita rasa baik, kita tak baik. Bila kita rasa kita tak baik, itu yang baik. Bila kita rasa kita baik, sebenarnya kita sedang up. Tapi bila kita rasa kita tak baik, kita sedang menunduk. Jadi bermaksud latihan untuk menunduk dan merendah adalah terletak dalam sujud. Sujud hanya ada dalam solat. So bermaksud everything's problem, whatever problems in your life, maka perbaiki solatmu. Perbaiki cara tunduk, perbaiki cara sujud, perbaiki cara merendah, perbaiki cara kamu tawaduk, maka kamu akan confirm selesai masalah kamu. Maka sebab tu Allah kata fasalli, that is the key of success. Kunci kerahsiaan, kunci dan rahsia untuk apa saja masalah dalam hidup ni. Soalan dari Sri Muhammad, hari ni tak ada duit, tak cukup duit, banyak hutang ke apa. Kita, ya aku ni mesti ada problem ni, solat aku ni. Orang tak suka kat aku, orang bergaduh, orang viral, orang apa-apa, orang netizen kecam kita. Perbaiki solat kita. Sebabnya solat kita problem. Soalan dari Sri Muhammad. Okay, sehinggakan longgar, bila longgar, Allah buat orang lain attack kita. Kenapa Fir'aun attack umat Bani Israel? Sebab kita tak sembah Allah. Umat Bani Israel tak sembah Allah. Mereka pergi sembah lembu, samiri dan sebagainya. Mau Fir'aun tak ligan. Ada satu artikel yang dikupas oleh Recep Tayyip Erdogan. Dia kata apa? Genghis Khan yang memusnahkan, yang meratah sistem dinasti Abbasiyah yang berkuasa lebih kurang 500 tahun lebih. Dia tanya, kenapa aku ada kat sini? Maka salah seorang pemuda kata apa? Nak tahu tak kenapa kamu boleh sampai kat sini? Sebab kami meninggalkan sejadah kami. Kami meninggalkan masjid kami. Kami meninggalkan Tuhan kami. Kalau kami tak tinggal sejadah, masjid dan juga Tuhan kami, niscaya kamu takkan sampai kepada negara kami. Genghis Khan tak kuat pun. Memang tak kuat. Yang menjadikan dia kuat sampai sebab kita lemah. Kalau kita kuat, confirm dia lemah. Dia macam tu. Siapa yang sembah Allah, u'budullah, Allah akan buat musuh takut. Siapa yang takut pada Allah, Allah akan buat musuh takut pada kita. Tapi siapa yang tak takut pada Allah, Allah akan buat musuh tak takut pada kita. Formula hidup kita macam tu. Jadi cara untuk menghalau Fir'aun, menghalau musuh, sebenarnya ialah takut dan kembali sembah. Fasalli li rabbik, kepada Tuhanmu. Confirm kamu akan kembali kekuasaan Islam. Islam berada di atas hanya dengan fasalli. Tunduklah kamu, solatlah kamu, sujudlah kamu. Fasalli rabbik.